Indonesia jadi negara terkaya di dunia? Apabila berbicara tentang negara terkaya di dunia, menurut kalian, apakah Indonesia layak menjadi salah satu negara terkaya di dunia? Dengan total PDB 3,3 triliun US dollar, pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat 5% setiap tahunnya. Kabar baik tersebut tegas disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Namun, sayang sekali hingga saat ini Indonesia masih belum termasuk menjadi negara terkaya di dunia. Tapi, kabar baiknya adalah Indonesia merupakan negara terkaya keempat di Asia. Bahkan, Sri Mulyani menjelaskan di tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia. Saat kita membahas tentang negara terkaya di dunia, mungkin yang terlintas di kepala kita adalah China, Rusia, atau mungkin Jepang. Namun, ketiga negara tersebut tidak termasuk ke dalam 10 negara terkaya di dunia. Negara-negara terkaya di dunia justru banyak dipegang oleh negara-negara kecil dengan penduduk yang tidak begitu banyak. Berikut ini deretan negara terkaya di dunia. 10. Brunei Darussalam. Menjadi salah satu negara terkaya di Asia Tenggara, Brunei Darussalam diketahui memiliki PDB per kapita hingga 74,953 US dollar atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Negara ini menjamin kehidupan warganya di dalam segala aspek, mulai dari fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bisa diakses secara gratis, hingga memberlakukan bebas pajak bagi para penduduknya. 9. Amerika Serikat. Teknologi menjadi sumber kekayaan negara adidaya ini. Perusahaan yang mendunia seperti Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Apple, Netflix hingga JP Morgan Chase berbasis di Amerika Serikat. Negara pemangsa memiliki PDB per kapita 76.000 US dollar atau setara dengan 1,19 miliar rupiah. 8. Norwegia. Norwegia merupakan penghasil minyak terbesar nomor 15 di dunia. Negara ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas alam, pembangkit listrik, tenaga air, ikan, hutan, dan mineral. Negara yang dijuluki The Land of the Midnight Sun ini memiliki posisi ke-8 sebagai negara terkaya di dunia. Dengan PDB per kapita sebesar 77,808 US dollar atau setara dengan 1,2 miliar rupiah per tahunnya. 7. Uni Emirat Arab. Setelah 5 tahun berdiri, negerinya para sultan ini menjadi negara yang dikenal sebagai eksportir minyak terbesar di dunia. Salah satu destinasi wisata favorit masyarakat dunia adalah Dubai. Kota ini dikenal sebagai kota yang sangat maju dengan banyaknya gedung pencakar langit. Diketahui PDB per kapita negara ini mencapai 78,255 US dollar atau sekitar 1,2 miliar rupiah. 6. Swiss. Negara indah yang terletak di Eropa Tengah ini dikenal sebagai negara pegunungan yang memiliki ribuan danau, bahkan dijuluki negara teraman di dunia. Negara terindah di dunia ini memiliki PDB per kapita sekitar 84,658 US dollar atau setara dengan 1,3 miliar rupiah. 5. Macau. Macau menjadi sangat populer karena kekayaannya yang melimpah serta memiliki berbagai hal menarik hingga dijuluki sebagai Las Vegasnya Asia. Macau memiliki pertumbuhan kekayaan yang signifikan setiap tahun, bahkan dalam setahun bisa mencapai 45 miliar US dollar. PDB per kapitanya sebesar 85,611 US dollar atau setara 1,3 miliar rupiah. 4. Qatar. Minyak dan gas telah menjadi karakter sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Tak heran, pada tahun 2021 PDB per kapita negara ini berada di urutan keempat tertinggi di dunia, yaitu mencapai 112,789 US dollar atau sekitar 1,7 miliar rupiah. 3. Irlandia. Irlandia merupakan negara dengan pajak perusahaan terendah di dunia. Tak heran, banyak perusahaan besar pindah dan mengembangkan bisnis di negara ini. PDB per kapita Irlandia sebesar 124,596 US dollar atau setara 1,9 miliar rupiah. 2. Singapura. Letak geografis yang strategis membuat negara ini menjadi pusat perdagangan hingga logistik. Pada 2022, PDB per kapita Singapura dilaporkan sebesar 82,794 US dollar. 1. Luxembourg. Negara kecil ini menempati urutan pertama dengan negara terkaya di dunia. Dengan PDB per kapita mencapai 140,494 US dollar atau sekitar 2,1 miliar rupiah per tahunnya. Kekuatan utama ekonomi negara ini berasal dari keterlibatannya dalam perbankan internasional dan jasa keuangan. Bahkan, gaji karyawan di Luxembourg merupakan gaji tertinggi di dunia.